menjadi sangat viral, jadi pemberitaan di mana-mana, tapi tidak banyak tokoh, tidak banyak pakar, tidak banyak orang yang opinion leaders yang mengerti tentang satu masalah, kemudian ngomong, ngerocos bebas saja di media sosialnya. Kalau mereka tahu bahwa pesawat kepresidenan ini lebih kurang sudah 7 tahun, ya, sudah sangat lama. Jadi dia harus dalam overhaul, ada pemeriksaan, kemudian ada perbaikan besar-besaran, ya. Dari 2019 alokasi anggarannya, tidak saja cat, tapi dua tadi yang abang bilang itu adalah selain perbaikan besar, dan yang kedua overhaul, dia mesti melakukan pemeriksaan. Ya, jadi karena itu kalau hanya diangkat saja narasinya untuk cat 2 miliar, 1 miliar jadi ribut nanti. Tetapi ini kan ada pemeriksaan besar yang dilakukan, ya. Ingat, sudah 7 tahun dan ini adalah pesawat kepresidenan. Ya, saya kira begitu.